السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Malam ini adalah perkongsian kisah Nabi Adam sebagai lanjutan pada minggu yang lalu. Berikut akan kita terangkan Nabi Sis dan Nabi Idris. Nabi Adam alaihissalam dikurniakan putra, dikurniakan anak seramai 41 orang, dan setiap kali Siti Hawa melahirkan selalu kembar, kembar lelaki dan perempuan. Akhirnya Siti Hawa melahirkan anak bungsunya yang diberi nama Sis sebagai anaknya yang ke-41. Ini bungsu, jadi yang terakhir tidak kembar. Nah, pertama dinamakan Qabil, anak yang sulung dinamakan Qabil, kembar dengan anak perempuan bernama Iqlima, dan Habil kembar dengan Labuda. Tetapi akhirnya Habil dibunuh oleh abangnya, dibunuh oleh Qabil. Lalu beliau menyelenggarakan mayat Habil. Macam mana caranya untuk menguburkan adiknya itu? Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya seekor burung gagak. Seekor burung gagak dua ekor bergaduh berkelahi, kemudian satu di antara burung itu mati, dan burung yang satu itu yang mati dikuburkan oleh yang belum mati dikuburkan, ditunjukkan sengaja Allah Subhanahu wa taala mengajar melalui burung gagak itu. Seekor di antaranya mati terbunuh. Maka Qabil menguburkan mayat Habil dengan meniru cara burung gagak menguburkan kawannya yang mati itu. Ini telah diterangkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 31. Anda rujuk sampai rumah nanti. Saya tak masukkan semua karena ruangan tak mencukupi. Baik. Menurut riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, Allah menciptakan Adam dengan ketinggian 60 hasta dan besar tubuhnya 7 hasta. Kiralah satu hasta itu tak sampai 1 meter tapi dekat. Jadi kira berapa pun tinggi ya. Saya rasa Masjid Al-Iman itu ketinggian Nabi Adam ini betul-betul tinggi, besar. Itu Nabi Adam. Wahab bin Munabbih meriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam hidup selama 1000 tahun dan wafat di India di sebuah gunung bernama Noda. Ketika terjadi banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, makamnya dibawa ke dalam bahteranya, bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa makam Nabi Adam alaihissalam berada di Baitul Maqdis. Setelah itu dibawa, artinya dari Noda itu setelah terjadi banjir besar dibawa dalam bahtera, dibawa ke sana. Wallahu a'lam. Nah, Siti Hawa wafat setahun kemudian setelah Nabi Adam wafat dan dikubur, setelah Nabi Adam wafat dan dikuburkan di Jiddah. Jiddah itu asalnya Jaddah, maknanya nenek. Siti Hawa dikuburkan di Jiddah.
Kalau saya pergi haji dulu-dulunya itu membawa jemaah ziarah. Biasanya kalau pada hari Jumat pagi dibenarkan masuk, ada penjaganya panjang-panjang. Sarasari ke sana terus nih. Dan bukan satu kubur, banyak. Itu orang pada zaman itu. Saya tanya kepada penjaganya, dia pun tak tahu. Yalah. Dan itu jelas sekali bahwa itu memang kubur Siti Hawa dan orang-orang pada zaman itu. Baik. Jadi jauh. Nabi Adam dikuburkan di India, di sebuah gunung yang bernama Noda. Siti Hawa dikuburkan di Jeddah. Jeddah. Jeddah itu nenek, yakni Jeddah. Nah. Jeddah berarti nenek. Karena Siti Hawa adalah nenek moyang daripada sekalian manusia. Seluruh manusia adalah keturunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa, dari anak bungsunya yang bernama Nabi Sis. Jadi Qabil, Habil, Iklima dan Labuda itu sampai kepada anak yang 40 itu tak mempunyai keturunan. Yang mempunyai keturunan sampai kepada nabi-nabi yang lain itu adalah anak bungsunya yang bernama Sis.